Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Ria Aya. Would come true. She was only 17 when pretty Serbian came offering that all her dreams would come true. Oke okay guys, di video aku kali ini aku pengen ngebahas 8 produk untuk menghilangkan jerawat dan bekas-bekas jerawat. Oke okay guys, untuk kalian yang pengen ngehilangin jerawat atau beruntusan gitu dengan kayak kalian pengen dengan bahan alami, itu sebenarnya bagus gitu dan murah, cuma itu efeknya lama banget gitu, ngepek ke muka kita gitu. Kalian harus sabar banget. Jadi di sini aku pengen rekomendasiin kalian 8 produk yang memang direkomendasiin buat kalian yang pengen ngilangin jerawat atau beruntusan, dan noda-nodanya juga akan hilang gitu dengan 8 produk ini. Oke, jadi langsung aja guys. Tapi sebelum aku kasih tahu 8 produk ini, kalian tuh wajib like, comment, and subscribe dulu channel ini, karena aku akan bagi-bagi tips yang aku tahu seputar kecantikan, percintaan. Oke, jadi sekarang langsung aja ke 8 produk yang pengen aku kasih tahu buat kalian. Oke, langsung aja kita. Pertama itu ada Acne Lotion. Acne Lotion ini adalah obat jerawat ringan dan mudah didapatkan di apotek dengan harga yang sangat terjangkau guys. Jadi kalian belinya itu di apotek ya, namanya Acne Lotion. Nah, kalian juga bisa lihat di sini ingredientnya itu apa-apa aja, dan ini aman banget untuk semua jenis kulit guys. Jadi ini memang rekomendasi banget, dan dijualnya juga di apotek. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, di sebelah aku ini. Itu produk yang memang direkomendasiin buat kalian yang pengen ngilangin jerawat. Nah, ini memang produk bagus banget, guys. Dan harganya tuh terjangkau banget, cuma 15.000 doang. Nah, kalian bayangin kan. Kalian ngilangin jerawat itu cuma guys. Jadi yang kedua ada Clean and Clear. Clean and Clear adalah salah satu produk yang bisa memenuhi semua jenis kulit remaja ya. Kalian sudah tahu kan, karena produk ini udah warawiri banget di TV gitu, dan iklannya banyak banget dimanapun gitu. Dan produk ini juga rekomendasiin semua jenis kulit, mau kulit normal, kulit berminyak. Nah, jadi Clean and Clear ini ada ngeluarin satu produk gitu yang memang bisa ngilangin jerawat gitu ya kan. Nah, jadi sebelah ini tuh ini khusus jerawat ya guys ya, buat kalian yang memang pengen ngilangin jerawat yang memang. Dan harganya itu terjangkau banget guys, harganya cuma 20.000 doang. Wow, produk bagus, harganya murah. Oke, jadi yang ketiga itu ada Wardah Acne Treatment Gel. Nah, ini ya produknya. Nah, obat jerawat satu ini diperkaya dengan BHA dan Willow Herbal Extract yang dapat mengurangi peradangan pada jerawat guys. Nah, itu dia fungsinya. Dan harganya terjangkau juga ini guys. Harganya cuma 21.000. Nah, cuma 21.000 doang kalian bisa dapat produk dari Wardah. Oke, jadi yang keempat itu ada Core Centella Blemish Cream. Nah, buat kamu yang pencinta skincare dari Korea ini, pastinya nggak asing lagi dong dengan produk yang satu ini, karena produk satu ini memang benar-benar
khusus untuk jerawat gitu. Dan krim ini memang cukup menyajikan juga, dan hasilnya yang cukup memuaskan, dan dia mengandung zinc oxide centella asiatica cup water. Nah, dan harganya ini lumayan cukup mahal ya guys ya. Harganya itu sekitaran 270.000. Wow. Ya, karena produk impor gitu, jadi makanya harganya memang agak mahal sedikit. Oke, langsung lanjut yang kelima. Oke, jadi yang kelima itu ada produk dari Sebamed Clear Face Anti Pimple Gel. Nah, produk satu ini memang efektif banget, mengeringkan jerawat tanpa menimbulkan kayak kulit jadi kering gitu guys. Enggak gitu dia, karena dia berfungsi di pada titik-titik jerawatnya doang. Dia akan mengeringkan jerawat, dan kalian dapat membeli produk ini tuh kayak di apotek juga gitu. Memang ini direkomendasikan di apotek gitu, karena ini salah satu produk dokter ya. Dan harganya memang cukup mahal juga guys, lumayan. Harganya itu 122.500. Nah, nggak tahu itu tergantung tergantung di kota-kota kalian dan wilayah kalian itu di mana. Dan harganya memang beda-beda di setiap kota. Jadi memang ini bagus banget guys, bagus buat kulit kalian yang memang berjerawat dan kalian pengen hilangin jerawat itu dengan cepat tanpa harus takut bahannya tuh dari apa gitu. Ini memang recommended banget. Ini dari produk dari dokter. Oke, jadi lanjut yang keenam. Jadi yang keenam ini ada JF Acne Care Gel. Nah, JF Acne Care Gel itu kandungannya ada sulfur, yang memang udah lama banget dikenal sebagai bahan yang baik untuk kulit yang memang kayak meringankan kayak peradangan jerawat gitu loh guys. Memang kandungan sulfur ini memang banyak banget digunakan sama produk-produk yang memang khusus menangani kulit berjerawat gitu, dan bisa mengatasi seperti kayak iritasi, gatal atau jerawat, pasti jerawat ya, karena di sini pembahasannya jerawat, jadi makanya aku rekomendasiin JF Acne Gel ini. Nah, dan kalian bisa dapetin ini di mana aja gitu, kayak minimarket atau kayak di apa toko-toko kosmetik gitu guys, kalian bisa dapet ini. Dan harganya lumayan terjangkau, cuma 26.500. Murah banget kan, daripada kalian ribet-ribet gitu pakai bahan yang alami tadi di racik-racik itu, hasilnya juga lama gitu. Mendingan kalian pakai produk yang kayak gini. Terus yang ketujuh itu ada Peril Acne Gel, membantu mengatasi jerawat dan bekasnya. Peril Acne Gel mengandung salicylic acid dan alation yang berfungsi merangsang pembentukan jaringan kulit baru. Ada pula kandungan niacinamide yang biasa memudarkan noda hitam dan bekas jerawat guys. Wow. Nah, jadi dia ini berfungsi buat nggak cuma ngilangin bekas jerawat, tapi juga menghilangkan noda-noda bekas jerawat guys. Nah, ini produk memang recommended banget guys, selain harganya murah, dan ini memang produk bagus banget buat kalian yang memang pengen ngilangin jerawat itu. Dan harganya tuh cuma 20.000 doang. Harganya 20.000 gitu. Tapi hasilnya. Oke, jadi yang kedelapan itu ada Acne's Cleaning Gel. Nah, Acne's Cleaning Gel ini dapat membantu menyamarkan bekas jerawat yang menghitam. Nah, dan juga mengandung vitamin E dan vitamin B6 yang akan menutrisi kulit sekaligus mengecilkan jerawat dan mencegah penyumbatan pori-pori. Nah, dari produk dari Acne's Cleaning Gel ini,
dia mengandung sulfur juga guys, sama kayak produk JFX ini, JFX ini hair gel itu tadi. Nah dia juga mengandung sulfur di sini kan, kalian ya tadi aku udah jelasin kan sulfur itu apa. Sulfur itu memang udah lama dikenal sebagai bahan yang baik untuk kulit guys. Nah dia juga mengandung itu dan harganya juga murah banget, itu cuma 15.000 doang. Nah jadi guys, aku kenapa di sini aku rekomendasiin 8 produk ini karena memang 8 produk ini tuh memang bagus banget buat kalian yang bingung banget gitu, pengen ngilangin bekas jerawat gitu, tapi kalian pakai produk ini, produk ini, produk itu, mulai dari yang murah sampai yang mahal nggak ada hasil. Jadi aku kasih 8 produk ini guys, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mengatasi jerawat. Oke. Aku juga kenapa di sini aku ngebahas tentang jerawat guys, karena aku dari minggu kemarin udah muncul jerawat juga guys. Jadi aku bingung juga. Jadi aku rekomendasiin ini karena aku juga pengen beli salah satu dari produk ini guys. Moga-moga aja bisa juga ngilangin jerawat. Nah, di mana ya jerawatnya? Nah. Ini kalau di zoom memang kelihatan gitu, dan aku pengen ngilangin bekas-bekas jerawatnya juga. Tuh. Maka dari itu aku rekomendasiin 8 produk ini. Oke guys, semoga bermanfaat. Kalian bisa like, comment, and subscribe dulu channel YouTube ini karena aku akan kasih kalian tips-tips yang memang aku tahu. Jadi tips-tips dari aku itu tips-tips yang gak terduga. Thank you for watching. Semoga bermanfaat.